Halo, di sini gua, nama gua Ervan. Gua di sini dari ya pribadi. Di sini tertarik karena gua sebelumnya pernah main board game dan gua mau tahu apa sih board game challenge, bagaimana cara buat board game sebelumnya gitu. Karena gua tahu cara mainnya, gua pengen tahu bagaimana cara buatnya gitu supaya ada ketertarikan untuk memajukan game Indonesia lah gitu. Karena gua pernah melihat beberapa game Indonesia itu menarik gitu. Dan Indonesia punya potensi untuk itu. Makanya gue ikut acara ini. Saya Greg. Saya dari komunitas game LA. Kami di sini ya yang pasti ingin punya pengalaman tentang apa mendesain game board yang baik seperti apa gitu. Karena kami memang senang bermain game board. Dan satu saat nanti ya kami juga pasti ada keinginan untuk membuat game tersebut gitu ya. Karena berbagi apa ya, pengalaman gitu ya, fun gitu, fun itu yang penting, bukan masalah urusan menang atau kalah gitu. Jadi saya kami senang sekali saya dengan teman-teman mendengar bahwa ada sebuah acara seperti ini, karena ini baru pertama kali ya di Indonesia gitu ya. Kemudian ya go for it aja. Cuman semalam itu kita sempat ngomong gini, kayaknya kita bakal bikin proses kerja di studio kita masing-masing ini berbeda lagi, dari maksudnya kita akan mendobrak cara lama. Lalu sama seperti lainnya, makasih banget untuk kesempatannya dari Umara dan Kompas. Semoga teman-teman semangat untuk nge-develop game-nya itu seperti yang dibilang Mas Eko di hari pertama, adalah semangat untuk menyadarkan masyarakat bahwa game itu tidak melulu jelek. Itu aja sih, itu soalnya saya personally juga sangat percaya itu. Ya, pertama saya Hamzah dari tim Jongkak. Jadi ceritanya saya tokoh yang sangat angkuh dan sombong. Alasan adalah kami tidak pernah lapar di sini. Ya, jadi terima kasih buat Kompas yang sudah memfasilitasi dan juga dengan kemarin yang sudah menyediakan semuanya ilmunya. Satu hal yang sangat saya salut adalah mereka berani membagi ilmu. Itu yang saya rasa semuanya dibagi, nggak ada ditutup-tutupin. Gitu. Mungkin baru umumnya aja, khususnya nanti mungkin cerita kalau kita mau gali di dalam. Tapi intinya adalah tidak ditutup-tutupin. Nah, ini kalau menurut saya semuanya dibuka di sini. Dan itu memang sekalian apresiasi semuanya, kita dan saya sangat, saya sendiri juga sangat apresiasi sekali. Mereka tadi, secret sepinya, uji-ujinya semuanya sudah jelas dikeluarin. Tinggal kita mau terima apa enggak, kita mau bergerak apa enggak gitu. Karena terakhir, masalahnya adalah kita mau atau tidak gitu. Karena ketika kita tidak mau, ya seberapa banyak pun dedikasi oleh teman-teman kemarin, mau difasilitasi sama negara pun nantinya gak akan jadi apa-apa. Saya rekan Santo dari tim Kumba. Pertama, saya ingin mengapresiasi Kumara dan Kompas yang besar-besarnya. Tanpa Kumara dan Kompas, saya dan Hansa nggak bakal pernah tersalurkan apa yang ingin kami lakukan. Saya dari Makassar, dia dari Aceh. Nah, kami bukan begitu. Sebelumnya, saya di Makassar main kartu aja. Dibilang orang, lu apaan sih? Kayak anak-anak main kartu. Bahkan sampai kelas pun kami berdua itu dianggap orang yang berbeda daripada yang lain. Nah itu, dari kecocokan itu dan Kompas dan Kumara, kami berhasil menyalurkan ide kami yang saya punya ide, Hansa punya ide. Kami satukan itu. Jadi anak. Nah, makanya sekali lagi saya Hansa dari tim Arumba
mengapresiasi Kumara dan Kompas yang sebesar-besarnya, dan saya harap, dan kami harap komunitas dari alumni Bordim Challenge ID yang sekarang ini bakal makin besar. Jadi yang disatuin bukan cuma saya dan Kansa, tapi kita semua. Kalau buat kritik, kami juga punya kritik. Kami mungkin paling kritik sedikit di bagian rundown. Kenapa? Misal yang game design juga. Kalau aja Kumara itu udah bagus banget.